dahil sabi karton wala kilo-kilo ha na? Karton na siya lang yan. Oh, karton na siya lang yan? Ayo, rakit. Dada kilo na siya da. Wahit kilo tamanya riyan dulu. Tamanya riyan sama riyan. Kilo na siya lang yan. Paisuf ba din? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Selamat berjumpa. Siang hari ini suasananya ada di pasar terbesar yang ada di kota Jeddah ini saudara. Jadi pasar ini adalah pasar khusus sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini tepatnya di kota Jeddah, di daerah As-Sofa. Jadi para TKI ini pasti banyak yang tahu, apalagi kalau supir itu pasti juga sering belanja di tempat ini saudara. Begini suasananya, ini habis zuhur, ini bulan Ramadan, ramai sekali saudara. Ini bisa kita lihat di depan ini ya. Jadi orang-orang yang pakai seragam yang hijau-hijau ini adalah orang-orang yang berjualan di pasar ini. Ini biasanya orang-orang dari Bangladesh saudara yang jualan. Yang bekerja di sini paling banyak ini orang-orang Bangladesh. Lah di depan ini ada yang jualan timun ini. Jadi saya tanyakan ini berapa harga timun ini? Ini satu kardusnya ini cuma 10 real saudara. Jadi murah banget ya, cuma 10 real ini. Jadi saya ini tanya berapa harganya. Jadi nggak dijual kilo per kilo, tapi dijualnya satu kardus seperti itu. Di depan ini orang-orang yang bawa Arabia ini adalah kuli. Jadi kalau ada orang yang belanjanya banyak, maka diantar ke mobil dengan kuli yang bawa Arabia seperti itu saudara. Ini nanti dibawa ke mobil. Jadi saya itu parkirnya kan agak jauh ya dari pasar. Ini kan di dalam pasar. Jadi parkirnya di luar, jauh. Jadi kalau belanja banyak itu memang harus dikulikan. Jadi diantar sama kuli yang bawa Arabia itu. Ini ramai sekali saudara. Ini biasanya semakin sore semakin ramai. Kalau bulan Ramadan seperti ini. Kalau belanja di sini memang terkenal paling murah. Ini kan ini memang pasar terbesar ya. Pasar besar di kota Jeddah. Atau lebih dikenal orang-orang mengatakan ini adalah Halaga. Ini karena bulan Ramadan, maka banyak bendera-bendera seperti di atas itu saudara, yang kuning, yang merah. Ini adalah ciri khasnya orang Arab saat bulan Ramadan itu dikasih bendera seperti itu, baik di jalan, di pertokoan,